Halo semua sepuh, kembali lagi di channel Setiawan dan tentunya kali ini di game Bliss Brave Soul ya. Oke, baiklah kali ini aku cuma mau ngebahas tentang gimana ya, pokoknya intinya resurrect terbaru nanti mungkin di akhir bulan sama bocoran next bannernya. Aduh, fix para sepuh semua, siap-siap ngelus dada. Siap-siap kasih bintang 1 ke klub karena nggak ramah sama F2P. Pokoknya siap-siap aja deh. Oke, jadi baiklah tanpa basa-basi langsung aja kita simak videonya. Oke, baiklah seperti yang tadi aku bilang. Kenapa gitu? Ih, gimana ngomongnya, gila. Kita kan panas cukup tau ya. Dari kemarin kita dibombardir, diserang habis-habisan sama char-char yang OP. Tentunya ini trio TBW yang tiga-tiganya tier S wajib punya semua. Kalau bisa jadi lebih bagus. Terus bannernya Ulquiorra kemarin yang seperti aku bilang. Ya, tiga-tiganya char OP. Walaupun premium tapi tiga-tiga cara OP po CS semua. Terus Brave Selection ini walaupun cuma cara pot doang nggak masalah sih, tapi buat kalian mau koleksi silakan. Terus kemarin Brave Fest juga yang Urju NF7 kan, terus apa lagi kemarin aku juga lupa, tapi pokoknya bannernya ini selalu berurutan gitu, apa selalu ngasih banner-banner yang OP dan bisa dibilang wajib punya gitu kan. Tapi alhamdulillah ini tuh berapa seleksi bisa aku skip ya. Dan untuk next banner, bocor next banner ini kayaknya sih aku bakal gacha sih Puh. Ini ada 1700-an dan ini kemarin cara-cara yang kemarin aku bahas gacha tiket kan pas 1700-an tiket ya. Nah, ini tinggal cara-cara resurrect aja sih yang belum aku naikkan, jadi tinggal naikkan cara resurrect aja. Dan mungkin aku bakalan gacha 10 step. Ya, 10 step aja. Atau nunggu di hari akhir aja. Ah, kurang tahu ya. Jadi baiklah. Gak usah banyak bacot, kita langsung aja ke Discord-nya Bang Hasio. Let's go. Oke, di sini kita udah ke Discord-nya Bang Hasio dan Lord kita, Lord Sepuh Laulet kita. Ah, itu dia pokoknya. Udah ngasih bocoran tentang next resurrect sama next banner-nya. Oke. Siap gak siap? Kalian semua harus siap sih Bu. Bahkan aku sendiri juga kaget. Kenapa mesti banner ini? Astaga. Dan bannernya aku belum punya satupun. Dan mau gak mau aku pasti gacha. Maaf Bu ya, ngulur waktu. Yang ngulur durasi gak apa-apa lah. Sambil nyungkepin waktu. Oke, ini untuk visualnya. Ini oke, visual for Beast TBW nanti. Ya itulah, seperti biasa aku yakin kalian banyak tahu. Dan ini untuk New Resurrect Desembernya. Tapi ini tanggalnya belum kasih tahu ya. Yang mungkin akhir bulan inilah ya. Yaitu Retsu Unohana X-Mesh version. Jadi Mama Retsu kita bakal dapat resurrect untuk cara yang ini Christmasnya. Terus ini untuk statsnya, soldiersnya ini nambah LDS 80%an. Ya lumayan lah LDS 80%. Aku sih cuma bahas soldiersnya aja ya. Gak begitu kepakai sih kalau untuk soldiersnya doang. Tapi kalau untuk skill-skillnya sih kayaknya biasa aja. Terus Nemo Kurosuchi X-Mesh version, ini dia. Terus untuk soul trait-nya itu normal attack damage, terus recover stamina. Ini apa nih? Oh, beramat. Recover stamina 16%. Lumayan lah, tapi menurutku juga enggak gimana-gimana. Tapi ada weekend defense. Ya lumayan lah ya, kalau yang punya nih tambahan-tambahan 75 op ya lumayan banget. Terus yang ketiga yaitu Yoroichi Shihoin X-Mesh version ya, ini special X-Mesh version. Ini kayaknya banner X-Mesh version tahun kemarin lah kayaknya. Jadi cara resurrect kemarin. Klub kehabisan itu gimana? Tapi ya buram lah. Oke, terus ini soul trait-nya strong attack damage, terus strong attack damage 16%. Recharge time oke lah ya. Oke lah lumayan lah. Setidaknya tambah-tambahan 75 op bagi yang punya, yang enggak punya enggak bisa. Dan ya, ini dia. Selanjutnya ini untuk info next bannernya. Oke, siap Bu. Ya, step pertama of the 10 summer is free. Ya, step pertamanya itu gratis.
Jadi otomatis aku 9 kali gacha. 90 lah ya, karena kan setiap saat pertama yang gratis. Lumayan lah. Hemat-hemat 150 op. Lumayan. Ya, ini dia bannernya. One feature guaranteed. Ya. Mungkin ini kalian ngomong, ah, apa sih puh? Apa sih bang? Ya, biasa aja. Easy skip, cuman Grammy, terus siapa ini kacamata. Nah, siapa sih kacamata? Terus yang pistol ini, aku jadi genget namanya. Pokoknya dan terbaik ketiga. Ya, easy skip lah bang, gampang kok. Soalnya banner end of year ini menunggu gitu kan. Soalnya banner end of year-nya menunggu gitu kan. Jadi easy skip lagi bang. Jadi masalah adalah ininya. Filler-nya bos. Filler-nya. Kenpachi. Mamaretsu. Remi. Wah ini sih. Dan ini Ichibei keluar. Jadi kayaknya untuk banner end of year apakah nggak jadi Ichibei. Aku juga kurang tahu. Ya ini aku pribadi sih pengen gacha sih, tapi buat kalian sih ya mau skip bisa aja skip. Aku pribadi sih kayaknya gacha sih, soalnya yang aku pengen sih mama Restu sih, mama Yajiro kita. Aduh, dari kemarin aku selalu ngomong ya aku pengen banget banner sih mama Yajiro ini, apalagi semenjak dia di resurrectin jadi bagus, walaupun belum bisa ngalahin Wafa ya, jelas kalah bagusnya, tapi aku pengen aja punya gitu kan. Soalnya mantap banget. Dan ya tanggalnya belum diketahuin. Jadi gimana? Kalian siap untuk bongkar op lagi, nguli lagi banyak op demi ngegacha mereka? Aku pribadi sip. Pasti gacha 10 step, 9 step lebih tepatnya karena step pertama itu gratis. Ya, gitulah Bu ya. Jadi itu, ini adalah info untuk next banner ya. Untuk next resurrect-nya itu ada Mamaretsu, Nemu, terus Yoroichi. Terus next bannernya, aduh, jujur ya, aku pribadi di antara ini semua sih cuma pengen mama Yajiro aja. Dan tapi gini ya, aku pribadi kalau misalnya 5 step udah dapat mama Yajiro, aku stop. Alasannya masih nunggu banner end of year yang masih misteri, itu pasti. Oke, langsung aja kita kembali ke Blizz Brief soalnya kita ya. Oke, jadi itu untuk bocorannya, untuk next resurrect 3 char kita, terus untuk next bannernya yang udah dikonfirmasi sama Lord LL kita, Lord Lovelight, dan itu pasti keluar, cuman gak tahu tanggalnya kapan, jadi siap-siapin aja. Aku pribadi, ya moga aja, jangan sampai 10 step lah klub ya. Aku cuma pengen mama reso aja, 1 per 5 lah, gak apa-apa lah, 1 per 5 dulu. Gak harus ngejar untuk ganti PVP juga gak masalah, yang penting punya aja dulu aku 1 per 5, dan ambillah. Kalau misalnya dapat di step pertama, ya udahlah, aku lanjut sampai step kelima aja ya. Nah gitu lah pokoknya. Dan moga aja dapat mama Yajiro-nya. Dan klub lu parah sih, klub kami bener-bener gak sih napas sih. Kacau. Oke, langsung aja kita lanjut battle. Ini ada skor kali 2, langsung aja kita hajar aja ya. Ya sambil bertahan. Ya ini alasannya seperti yang aku bilang kan. Sering-sering nge-battle, sering-sering PVP. Karena nanti kalau keluar Esko Op, nah kita dapat hadiah atau drop yang jauh lebih banyak. Jadi usahain minimal itu terset lah ya. Kalau bisa lightning lebih bagus sih. Minimal terset. Gampang kok terset kok. Oke. Kenapa nih pada mana ada ajin ini? Oke, ulti. Kubur mati. Ya ambil lah. Oke, reverse lagi. Kali 2 lagi hajar. Ketemu kali 2 ini alasan gue kenapa nemu skor kali 2 langsung gue hajar ya, karena biar bisa bertahan gitu di lightning. Kalau enggak gitu aduh. Tadi aja di ranking berapa kemarin ya? Ranking 900-an gitu. Wah, itu nyaris turun ke terset sih. Apalagi dengar infonya kan mau keluar escape kan. Untung aja masih bisa bertahan di lightning ya, lumayan lah. Oke, mungkin segini aja videoku ya. Ya intinya untuk video kali ini cuma ngebahas tentang banner next resurrect sama re-banner ya, pasti bakalan datang. Aduh, pusing banget aku. Baru juga nabung habis dari gacha devil tiket dapat 2000-an. Nah, ini tiketnya kemarin gua cepat ku apa? Aku postpone event sih. Gua dapat berapa ya postpone eventku ya? Ya, 25 jutaan lumayan lah. Moga aja
please Bu, doain semoga aja kita semua bisa dapat di bawah 5 step cara yang kita inginin. Kalau aku pribadi jelas cuman pengen mamanya Ciro aja, satu prima lah, kalau bisa dapat di free alhamdulillah, amin. Semoga aja kita dapat buat yang gacha, semoga aja dapat yang diinginkan, dan buat yang all out semoga aja dapat juga yang diinginin tanpa harus habis 26 step 20 step tapi gak dapat satu pun. Ya ingat Bu, banner end of year masih misteri. Oke Bu, mungkin cukup sekian video tentang bocoran kali ini. Moga aja kalian siap Bu ya. Good luck buat kalian sepuh untuk gacanya di game apapun pastinya. Oke, good luck. Sampai jumpa di next video.